Memutuskan untuk jalan-jalan singkat barengan sama kru Follow Me yang pengen liburan tapi nggak terlalu jauh dari kota Jakarta, akhirnya kita menuju Bogor. Nah, tapi sebelum itu, followers, karena kita juga tahu sekarang ini lagi pandemik, kita juga memutuskan untuk antigen dulu. Kenapa? Karena dengan antigen kita bisa tahu kalau kita tuh aman-aman aja, dan itu juga menjadi salah satu protokol kesehatan yang harus kita lakuin kalau kita mau liburan keluar kota. Di Follow Me kali ini, kita bakalan jalan-jalan ke Bogor. Tapi sebelum itu, demi mematuhi protokol kesehatan yang ada, kita bakalan tes swab antigen dulu nih. Kita tes dulu. Halo Mbak, selamat pagi. Nama saya Gege, ya. Saya mau tes swab antigen. Baik. Silakan Bapak, untuk barcode-nya silakan diberikan ke petugas. Oke, okay, baik. Nah, sudah ada. Tinggal di tes. Halo Mbak. Silakan duduk dulu. Oke. Nah, jadi buat followers juga, gue kasih tahu kalau emang pengen liburan, alangkah baiknya menurut gue adalah harus cek dulu kita sehat, ya, dan yang pasti dalam keadaan baik-baik aja. Oke, followers, hasilnya udah keluar. Kita lihat apa? Alhamdulillah negatif. Kita langsung jalan-jalan. Come on. Oke, pas di perjalanan, kondisi jalanan juga cukup ramai lancar dan nggak macet juga. Pas begitu nyampe Bogor, ya kita juga memutuskan untuk mampir dulu ke supermarket. Kenapa? Karena gue lupa bawa anduk, bawa sabun, bawa sampo. Nah, itu dia masalahnya. Setelah dari supermarket, kita lanjut lagi tuh perjalanan menuju tempat yang bakalan kita tuju. Dan akhirnya, sampailah kita ke meeting point untuk menuju Forester Glamping. Nah, di situ kita ketemu sama Mas Rohim yang bakalan menjadi guide kita untuk jalan ke Forester Glamping. Oke, followers. Nah, ini adalah destinasi yang bakalan kita jadiin tempat parkir. Kita udah hampir sampai ke Forester Glamping Co. Nah, udah ada mobil sebenarnya ya. Bukan yang ini tapi yang ini jadinya ya. Nah, di sini adalah tempat parkirnya nih. Jadi kalau emang lu semua pengen main ke sini, di sini tuh adalah tempat parkir khusus untuk mobil-mobil. Nah, nanti untuk ke Forester Glampingnya kita bakalan pakai mobil ini. Optimus Prime. Nah, gue sebenarnya nggak naiknya di sini. Tapi gue bakalan naik di sini nih. Ini diinjak gak apa-apa. Oh gitu. Gini nih followers, maaf ya, beban badan tuh gini. Ini kalau lu pengen tahu, sebenarnya tempatnya ini tuh bisa kayak 8 orang masuk lah, 8-10 orang masuk. Jadi di sini ada 4, di sini ada 4, di sini mungkin bisa 2 orang atau 3 orang gitu. Pengen tahu tempatnya Forester Glamping Co itu tuh kayak gimana? Nah, sebentar lagi kita bakalan jalan pakai mobil ini. Naiklah kita tuh ke shuttle untuk menuju Forester Glamping. Di perjalanan, jujur, gue agak puyeng karena jalannya berliku-liku juga dan kita nggak ngelihat jalan kan. Kita tuh posisinya di belakang tuh ceritanya. Terus udah gitu jalannya agak rusak, tapi nggak rusak-rusak juga. Ada yang bagus, ada yang enggak. Menantang karena menukik tajam gitu tanjakannya, followers. Jadi gue harus menahan badan gue tuh pakai kaki. Gitu, menantang, seru, dan akhirnya kita nyampe ke Forester Glamping. Selamat datang di Forester Glamping, Mas. Terima kasih sudah menyambut. Kita cek suhu dulu ya, Mas. Oke, nah sebelum kita masuk, ya kan, sebelum kita masuk untuk ke tempatnya, kita harus cek suhu dulu untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Oke, Mas, silahkan. Mari, Mas. Dari perjalanan yang cukup menegangkan, capek dan agak mual juga, pas begitu ngelihat venue-nya, wah, terbayar sudah. Bagus. Terus begitu suasananya juga menyenangkan dan menenangkan karena gue di sini ngelihat banyak banget pohon yang pasti juga udah nggak sabar nih pengen segera turun dan naruh barang-barang gue di tenda-tenda yang ada di Forester Glamping.
Malam pun tiba nih followers. Akhirnya karena kita udah ngeset nih kira-kira bakalan ngelakuin apa aja di malam hari ini. Ya udah, karena dari Forester Glamping pun juga menyediakan api unggun dan juga untuk barbecue. Jadi kita bakar-bakar lah kayak jagung atau enggak cemilan-cemilan yang bisa dibakar juga. Selamat malam followers. Nah, Gigi Bahari udah mandi. Waktunya kita akan bakar-bakaran ya. Jadi di sini tuh udah ada api unggun yang akan kita bakar. Nah, gua harus berdoa, baca semua surat-surat, ya kan, biar aman terkendali. Soal ini jaraknya tipis banget sih. Bismillah ya. Nah, di sini tuh 16 derajat nih ya di daerah Megamendung. Jadi emang butuh kehangatan. Ya, sayang sendirian doang nih ya. Nah, sambil nungguin api ini nyala dan akan memberikan kehangatan, gimana kalau kita sambil makan dulu? Nah, menu makanan yang bakalan kita sediain buat gue dan buat teman-teman tim Follow Me, ini ada ayam bakar yang sebenarnya udah gue bakar dari tadi. Itu ada ayam bakar, ada sambal juga. Nah, ini jagung yang bakalan kita nanti bakar, oke? Okay? Sambil nunggu api unggunnya nyala. Terus ada sate-satean juga. Gitu deh. Udah lapar kan? Ayo kita makan. Nah, udah mateng nih guys. Kita cobain ya. Enak kok. Dagingnya tuh empuk. Ayam kali daging. Jagung. Ada nasi nggak? Kita bisa nonton nih followers, nonton film horor barengan sama kru-kru Follow Me. Setelah ngelakuin banyak kegiatan di malam hari, mulai dari bakar-bakaran api unggun, bakar-bakaran jagung juga, dan beberapa snack yang lain, gua pun juga memutuskan untuk istirahat. Wow, kamarnya sungguh estetik sekali followers. Wow, kamarnya sungguh estetik sekali followers. Kegiatan hari ini super happy banget followers. Yang pertama, udah makan banyak, kenyang juga, aktivitasnya seru. Mulai dari bakar api unggun, bakar-bakar jagung, dan snack yang lainnya. Terus udah gitu nonton film horor, itu bikin raga lelah. Nah, sekarang waktunya gue istirahat. Tapi sebelum istirahat, gue juga pengen kasih tahu kamarnya yang ada di Forester Glamping ini tuh kayak gimana. Ini bentuknya tenda, agak besar juga, luas, cocok lah buat keluarga yang pengen bawa anak dua gitu kan. Pokoknya satu keluarga cocok masuk, buat teman-teman juga cocok. Karena di sini kasurnya ada dua. Terus udah gitu empuk, wangi juga spraynya ya. Terus ada lampu di meja gue, terus udah gitu di atas juga ada lampu. Di belakang gue ada anduk dan ada kipas angin. Kenapa diadain kipas angin? Karena kalau tenda kan biasa. Fasilitasnya lengkap banget, ada kamar mandi juga. Terus bersih, ada makanan yang bisa kita makan. Itu dapatnya sehari dua kali plus snack. Nah, kalau kalian penasaran kira-kira berapa sih range harganya nginep di Forester Glamping ini, per orangnya itu adalah Rp450.000. Jadi kalau kalian pengen bawa 2 orang, 3 orang, ya itu tinggal dikaliin aja. Begitu. Udah, sekarang gue mau istirahat karena gue capek, besok ada aktivitas yang lebih seru lagi. Halo Mas Rohim. Ya, halo. Apa kabar? Baik.
Oke Mas Rim, hari ini kan kita mau ke Curug tuh. Ya. Nama Curugnya adalah? Namanya Curug Cibulao. Cibulao, oke. Dari sini ke sana jaraknya berapa kilo tuh? Dari sini ke atas sekitar 1 kilo kurang lebih. Deket lah, tapi kita bakal naik mobil ya. Iya, nah, mobil. Bisa nggak sih dideskripsiin dulu sedikit, kira-kira bentukan curugnya kayak apa? Oke, curugnya itu, ini kebetulan posisinya ada di paling atas. Iya. Curug Cibulao ini, jadi dia ada dua kolam gitu. Oke. Okay. Ya, yang satu di luar, yang satu di dalam, kayak di dalam gua gitu. Jadi di pas air terjunnya itu. Nah, biasanya rame nggak? Kalau jam segini sih mungkin masih sepi. Masih sepi ya. Oke, kalau gitu udah siap Mas Rahim? Siap. Ayo kita ke. Siap. Tadi ya, pas kita di jalan nih, followers, sumpah itu jalannya tuh super nanjak banget. Jadi emang kita tuh nahannya emang harus pakai sekuat tenaga. Ini banget sampai sekuat tenaganya kameramen gue, Zaki tuh cuma nahan pakai kaki doang. Gokil, pantes kakinya berotot ya. Oke followers, GG Bahari udah sampai di Curug Cibulao. Ya, kira-kira jarak tempuhnya dari sini ke sana berapa lama? Nah, ada Mas Rahim juga nih yang nanti bakalan nemenin kita ya untuk ke Curug Cibulao. Ya, silakan Mas, duluan. Perjalanan ke Curug itu menurut gue agak challenging. Kenapa? Karena kita tuh harus ngelewatin tangga-tangga dan trek-trek-trek yang emang harus kita lewatin. Nah, di situ kita nggak bisa masuk mobil tuh, kita emang harus jalan kaki. Seru sih, karena banyak banget hal yang bisa gue lihat. Mulai dari pohon-pohon, perkebunan, dan pokoknya semua yang bisa gue lihat di situ seru banget. Akhirnya sampai ke Curug. Sebelum sampai Curug, kita tuh harus cuci tangan dulu. Baru di situ ada antri tiket dan untuk nyewa pelampung. Akhirnya kita udah sampai nih followers. Ini tempat tiketnya untuk masuk ke dalam Curug. Harga tiketnya itu Rp12.000, betul? Iya, betul. Nah, karena kita udah beli semua, langsung kita masuk. Silakan, Mas Rohim. Disarankan, kata penjaga tiketnya itu, kalau kita mau main ke Curug, harus pakai pelampung. Nah, untuk nyewa pelampung itu harganya Rp10.000 per orang. Setelah ngantri untuk beli tiket, nyewa pelampung, jalan lagi tuh followers. Kita ke bawah menuju Curug. Lumayan terjal sih tangganya, tapi nggak apa-apa. Emang itu harga yang harus dibayar ketika kita mau ngeliat sesuatu hal yang indah. Nah, sampai ini di Curug, ini pengalaman pertama gue. Karena gue belum pernah ngeliat Curug sebelumnya. Seru, airnya bersih, udaranya juga seger banget, dan yang pasti dingin. Di situ gue kayak berasa pengen nyebur nih, penasaran sedingin apa sih airnya gitu ya. Followers, gue kan gak bisa berenang ya. Tapi di sini gue akan berusaha untuk bisa berenang. Nah, di sini tuh air dingin banget, sejuk banget, seger banget. Terus tadi gue nanya nih sama akang-akang yang suka ada di sini. Terus gue nanya kan, di belakang situ tuh gue ngeliat ada kayak binatang-binatang kecil gitu. Itu tuh namanya kadung. Nah, kadung ini adalah indikator kalau air ini tuh bersih. Jadi dia itu tuh bakalan ada di sini. Gitu. Ya udah, gue mau berenang lagi ya. Akhirnya, gue menantang diri gue sendiri untuk naik ke atas tebing yang dimana banyak orang yang berani untuk lompat. Di situ gue lihat-lihatan sama kameramen gue, oke, gue siap untuk terjun. Akhirnya, gue memberanikan diri untuk loncat. Siap. Udah dari tadi nih. Pas sampai ke air, itu gue gak berani buka mata sama sekali. Jujur takut. Tapi setelah itu, gue lega sih. Oh ternyata gue bisa dan gue berani. Tadi gue udah loncat dari ketinggian 5.000 kaki ya. Sebenarnya tadi pas gue berdiri di atas-atas itu tuh 10 meter. Cuman akhirnya gue gak berani. Jadi gue turun. Ya mungkin ada 4 meter lah. Sebelum gue naik, gue pengen keliling-keliling dulu ya. Followers,
sambil sidak apakah banyak sampah atau enggak. Tapi ternyata emang benar banyak sampah loh, apalagi yang bawa masker tuh ya, jangan dibuang sembarangan. Nih gue liatin ya, terus sampai ikat rambut pun juga ada. Gokil kan? Jangan buang-buang sampah lah. Jadi kalau emang lu mau bawa banyak sampah, lebih baik menurut gue dibawa lagi aja gitu, dibuang ke tempat sampah beneran gitu. Jadi misalnya dimasukin ke tas aja lagi gitu kan, gak ada ruginya juga. Ini bakalan gue bacain ya. Nih, ada tulisan. Jadi di belakang gue. Gue bacain. Jagalah alam ini. Hanya orang yang membuang sampah sembarangan. Enggak mau. Jangan buang sampah sembarangan. Kasihan soalnya ini tempat wisata yang bagus banget kalau menurut gue. Gitu. Oke followers, nanti gue bakalan naik. Lihat kan tuh, tangganya kayak apa? Panjang banget cuy. Tapi seru. Aktivitas main di Curug Cibulau udah selesai nih followers. Akhirnya gue menemukan satu tempat foto yang menurut gue bagus sih, karena kita langsung bisa ngelihat alam yang ada di sekitar. Ada yang lebih seru lagi nih followers. Gue bakalan naik ke sini untuk foto-foto, oke? Kita naik dulu. Sama sekalian minta tolongin Zaki buat foto. Zaki tolongin foto dong. Setelah itu kita memutuskan untuk balik lagi ke Forester glamping. Habis itu gue mandi dan istirahat deh. Followers, hari ini adalah hari terakhir gue di Forester glamping. Abis ini, gue bakalan ngajakin kalian semua untuk jalan-jalan ke tempat yang lebih seru. Penasaran? Follow me! Yang pertama pengen gue cobain dari menu signature Raffles Cafe ini adalah yang ini. Gue gak nyangka aja kalau ternyata singkong tuh bisa dibikin bola-bola kayak gini ya. Perjalanan yang lumayan jauh followers, akhirnya gue sampai di Kebun Raya Cibodas. Suasananya seru, terus udah gitu udara tambah dingin juga, dan lapar pun datang. Dan gue udah sampai di Raffles Cafe. Gue di sini udah pesan menu-menu signature dari mereka. Itu ada cassava ball, ada mie goreng ayam, roti bakar cibo, dan pancake. Untuk minumannya sendiri, ini ada hot cappuccino. Untuk minuman dinginnya, ada cafe latte ice rum, dan ini juga ada telang mojito rum. Yang pertama pengen gue cobain dari menu signature Raffles Cafe ini adalah yang ini. Ini namanya cassava ball. Followers, gue cobain dulu deh yang ada cabenya. Enak, gue gak nyangka aja kalau ternyata singkong tuh bisa dibikin bola-bola kayak gini ya. Terus main pedas juga nih, jadi aus. Nah, minuman yang pengen gue coba, pertama itu yang ini. Enak. Segar, terus daun mie-nya kerasa. Oke. Habis itu kita lanjut ke main course ya. Ini adalah mie goreng ayam, signature-nya dari Raffles Cafe. Gue suka merasanya, karena setelah gue masukin ke dalam mulut, ini tuh kayak bau-bau gosong gitu loh. Tapi pas, enak.
mie-nya juga lembut kok. Kita cobain lagi ya. Appetizer udah, main course juga udah. Sekarang gue pengen nyobain dessertnya. Ada roti bakar cibo sama pancake. Boleh ya, pancake dulu, karena esnya udah mau mencair nih. Adonan pancake-nya juga gampang banget buat dipotong nih, followers. Enak. Emang pas ya kalau pancake itu tuh di atasnya pakai es krim. Selanjutnya, dessert yang kedua yang bakalan gue adalah roti bakar cibo. Ini juga yang jadi salah satu signature-nya dari Cafe Raffles. Masih crunchy, masih hangat juga. Coklatnya tuh melting di dalam ini. Enak. Oke, setelah makan roti ini gue juga pengen nyobain ice latte ram ini. Yang jadi signature-nya dari Raffles Cafe. Kita aduk-aduk dulu ya, followers. Ini enak banget sih. Ramai juga berasa. Ya pas lah. Udah dingin, minum dingin juga gak masalah sih. Yang dingin-dingin udah, gue pengen nyobain yang hangat. Tampilannya oke sih. Ada bentuk hatinya juga. Enak. Dari semua menu yang udah ada di sini, gue suka semua sih. Ya udah kalau gitu, gue mau lanjut makan dulu ya, followers. Followers, di sebelah Raffles Cafe ini ada Olive, official merchandise dari Kebun Raya Cibodas. Gue pengen tahu dalamnya kayak apa. Kita masuk. Selamat datang, Mbak. Boleh. Tuh, sebelum masuk, kita harus cuci tangan dulu pakai hand sanitizer. Nah, followers, di sini tuh kan official merchandise dari Kebun Raya Cibodas. Mereka juga jual-jual pohon, ada mainan, tumbler, terus ada topi-topian juga. Bahkan ini, Olive pupuk kompos. Sama-sama, Mbak. Followers, perjalanan liburan kali ini tuh menyenangkan banget. Mulai dari Forester, glamping, sampai dengan Kebun Raya Cibodas. Tapi, liburannya belum selesai nih. Dan gue juga udah belanja di Kebun Raya Cibodas. Pengen tahu keseruannya kayak apa? Follow me. Yeah.